Kuasa hukum Haji Faisal Sandi Arifin menyampaikan keberatannya pada awal sidang lanjutan permohonan perwalian hak asuh Gala Sky di Pengadilan Agama Jakarta Barat Rabu 9 Maret 2022. Sandi merasa keberatan atas pertanyaan yang dilontarkan pihak Dodi Sudrajat selaku tergugat. Dodi Sudrajat menyebut Gala Sky sebagai anak haram dan anak hasil zina. Selain itu, Sandi Arifin juga akan melaporkan beberapa orang yang diduga telah menghina Gala Sky melalui media sosial kepada pihak kepolisian. Iya, kan saya tadi keberatan mengenai pertanyaan yang menyebutkan Bapak Haji Faisal itu anak haram atau anak zina. Itu yang saya keberatan. Karena sudah ada beberapa laporan yang kita laporkan dan masih dalam proses penyelidikan, kita menunggu nanti prosesnya seperti panggilan-panggilan saksi dan saksi ahli, itu dijalankan. Yang kedua, saya menginformasi secara terbuka untuk yang membuat konten menyampaikan anak Pak Haji Faisal masuk kasusnya disampaikan waktu itu di dalam pelapor juga sudah kita siapkan lokasinya, kita tunggu sampai hari Sabtu. Hari Sabtu tidak ada, kita akan membuat laporan polisi secara resmi.